Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini di tangan saya ada Flash Plus 2, iaitu merupakan peranti berasaskan logam dengan pengimbas cap jari hanya di bawah RM600. Jadi selepas saya menggunakan sepanjang 2 minggu, saya boleh merasakan ia menawarkan prestasi yang sangat baik dan baterinya juga mampu memberikan jangka hayat bateri sepanjang hari. Namun ada beberapa perkara menarik yang turut saya sukakan mengenai peranti ini, antaranya ialah reka bentuknya yang bagi saya agak menawan apabila dilihat pada bahagian hadapan ini. Ia menyerupai hampir sebuah peranti flagship seperti peranti Samsung Note 3 dan Note 4. Selain itu, pengimbas cap jari di bahagian hadapan ini tersangatlah pantas, yang mana mengambil masa hanya 0.3 saat sahaja untuk menyah kunci peranti ini. Ia juga hadir dengan Quick Application Access yang membolehkan pengguna menetapkan jari tertentu untuk membuka aplikasi-aplikasi pilihan. Walaupun ia ditawarkan pada harga di bawah RM600, peranti ini turut didatangkan dengan fungsi pengecasan pantas, yang mana dari segi percubaan saya, ia mampu mengecas peranti sehingga 75% dalam masa 40 minit sahaja. Bagi anda yang sering menggunakan fungsi Dui SIM, peranti ini hadir dengan slot Dui SIM berasingan dan bukan hybrid seperti kebanyakan peranti lain. Jadi anda boleh menggunakan kedua SIM ini secara sepenuhnya walaupun kad micro SD sedang digunakan. Satu fungsi menarik yang terdapat pada kamera peranti ini ialah Kid Mode, yang mampu mengeluarkan bunyi-bunyian seperti haiwan untuk menarik perhatian bayi ke arah kamera. Seterusnya, satu perkara yang saya cukup suka dengan Flash Plus 2 ini adalah kehadiran Stock Android yang dioptimasikan, yang mana mampu memberikan pengalaman seumpama menggunakan peranti Nexus. Akhir sekali, tentunya dari segi harga yang ditawarkan, iaitu RM599 sahaja untuk varian 2GB RAM. Bagi saya, ia sangat berpatutan atas kehadiran seperti rekaan logam, pengimbas cap jari dan skrin 5.5 inci hanya di bawah RM600. Jadi itulah perkara menarik mengenai Flash Plus 2 yang sikit sebanyak memberikan gambaran kepada anda untuk memilih peranti yang anda bakal miliki. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.